Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif di kesempatan kali ini. Dan hari ini saya berkunjung ya di salah satu rumah sahabat saya, Bapak Pantas Tarigan. Dan di kesempatan ini kita akan ngobrol bagaimana kisah kehidupan perjalanan dari Bapak Pantas Tarigan yang dahulunya beliau beragama non-muslim. Dan ketika masih kecil, itu sudah masuk ke dalam agama Islam bersama keluarganya. Dan bagaimana kisahnya? Penasaran? Yuk, langsung kita datang ke rumahnya. Nah, pemirsa, alhamdulillah. Saya di sini sudah bersama sahabat saya, ada Bapak Pantas Tarigan, Masya Allah. Gimana Pak, sehat Pak ya? Alhamdulillah, sehat. Iya, kalau dari namanya udah tahu, asli Medan, Tarigan itu salah satu marga dari suku Karo. Iya, benar. Masya Allah, alhamdulillah. Pak, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya tentang perjalanan hidup Bapak lah. Ya, dari masa kecil sampai sekarang, semoga saja nanti harapannya para pemirsa yang menyaksikan kita di kesempatan kali ini ya bisa mendapatkan inspirasi lah atau pelajaran hidup dari cerita Bapak. Insyaallah. Insyaallah. Mohon maaf nih Pak sebelumnya Pak ya. Siap. Saya pernah dengar katanya dulu Bapak non muslim dahulunya. Iya, benar. Tapi alhamdulillah Allah berikan hidayah, akhirnya Bapak masuk dalam agama Islam itu di usia yang masih sangat muda. Iya, usia. Ya, itu usia sekitar 7 tahun. 7 tahun ya, masih kelas 1 SD ya. Belum, Pak ya. Nah, ini memiliki cerita tersendiri bagaimana kisahnya, langsung aja kita akan tanya-tanya, ngobrol bareng Bapak Pantas Tarigan, Masya Allah. Pak asli lahir di mana, Pak? Baik, saya Pantas Tarigan lahir di kota kecil di Deli Serdang ini, namanya Desa Rumah Sumbul, Kecamatan STM Hulu, daerah pegunungan. Wah, sejuk. Sejuk tuh pasti ya. Dulu, ya, ya. Masya Allah. Jadi, lahiran saya itu namanya gunung, ya penduduknya sedikit, ya, tapi luas. Masya Allah. Orang dulu ladangnya luas-luas namanya. Dulu, dulu ya. Masya Allah. Iya, Bapak anak keberapa dari berapa bersaudara, Pak? Saya anak terakhir dari 5 bersaudara. Kami semua laki-laki. Laki-laki semua. Laki-laki semua. Masya Allah. Tukang silat semua. Masya Allah. Dan untuk lingkungan Bapak dulu, apakah mayoritas non-Muslim atau mungkin persentasenya berapa persen? Kebetulan kalau kita lihat dari representasi di Kecamatan STM Hulu Deli Serdang itu memang daerah minim, minoritas. Muslimnya bisa 30, 70%. 30 yang muslim, 30, 70 yang non. Tetapi sekarang sudah berubah. Tapi itu sejarah saya memang luar juga saya bilang. Kalau misalnya zaman sekarang itu diingat lagi, ya bisa juga meneteskan air mata. Masya Allah, Masya Allah. Oke, jadi dulu Bapak itu hidup di keluarga yang non-Muslim, yeah. Pak ya? Artinya keluarga ayah, ibu, saudara yang lainnya semua non-Muslim. Iya, saya di rumah itu kami bertiga. Saya, Bapak, dan Mama. Jadi non-Muslim. Itu. Dan tetangga juga hanya satu orang. Di tetangga itu gitu. Itu namanya dulu kampungnya Serbakti, Dusun Serbakti, Desa Rumah Sumbul. Sedikit penduduknya, jarang-jarang rumah. Jadi empat saudara Bapak itu tinggal di mana dulu, Pak?
Yang dua di daerah STM Hulu juga, satu yang tua itu yang masih Kristen, nomor dua yang kedua itu tinggal di daerah STM Hulu itu juga Muslim. Duluan dia masuk Islam ketimbang kami yang bertiga itu. Gitu. Masya Allah. Okay. Langsung aja Pak. Gimana sih kok bisa tertarik ke Islam dulu Bapak? Sementara usia Bapak kan mohon maafnya dulu masih terlalu muda. Artinya belum bisa membedakan agama gitu loh. Kenapa Pak? Ya Alhamdulillah bermula dari adanya orang yang mencari lahan ke kampung. Dan kebetulan dulu ayah di kampung itu sebagai kepala dusun. Jadi setiap ada orang yang memiliki atau berkeinginan mencari lahan di situ berurusan sama ayah. Jadi yang kepingin mencari lahan ini selalu singgah-singgah di rumah sebelum membeli, bertanya-tanya, silaturahmi dan lain sebagainya. Jadi satu ketika ceritanya, ini kalau diceritakan ini bisa lama ini kan enggak. Singkat ceritanya, jadilah yang membeli lahan ini tadi dari Medan. Dan mereka berkunjung ke lahan setiap seminggu sekali, setiap hari-hari Minggu, hari libur. Jadi satu saat yang berkunjung tadi ini semuanya membawa makanan, minum dan peralatannya masing-masing. Artinya bawa bekal sendiri. Iya, itu dia. Jadi ya kita sebagai kebiasaan adat orang Karo itu kalau ada tamu sangat janggal sekali kalau tamu kita itu mempersiapkan makan minumnya di rumah kita gitu, padahal kita sudah kita siapkan. Itu mungkin awal hidayahnya begitu mungkin. Satu ketika yang tamu kita tadi ini membawa keluarganya ramai dan peralatan juga. Maka di situ ayah bertanya, kenapa ini yang datang yang membawa bekal padahal kita sudah siapkan sebagai tamu. Ini harus dihormatin, harus dilayani dengan baik. Maka jawaban si tamu tadi itu mengatakan bapak belum bersih. Dikatakan bapak belum bersih, ketika itu apa respon ayah dari bapak? Iya, saya lihat sendiri waktu itu kan masih kecil, tapi sudah saya ingat itu sudah saya sekolah sebenarnya. Sudah kelas 1 SD tahun 84 itu. Spontan memang ya agak sedikit marah gitu kan. Karena ya semua di rumah itu dicuci di sungai, ya dekat sungai dulu rumah kita, ladang kita. Jadi kalau kategori kasat mata itu sudah bersih. Itu dia maksudnya. Nah, tetapi itu tadi pelan-pelan si tamu tadi ini mengatakan maksud bersih itu bukan dicuci di air yang jernih dan mengalir, bukan itu. Jadi dengan pelan-pelan si tamu tadi ini mengatakan, ya bapak ini sebenarnya belum seakidah dengan kami. Jadi mulai dari wajan, tempat dan makanannya juga ya kategorinya belum bersih. Nah, itu ya. Itu alasan mereka. Alasan mereka sebenarnya. Nah, ya. Dari situ apakah langsung ayah dari bapak itu langsung menerima gitu aja, langsung masuk Islam atau ada proses lagi? Oh, ada proses pasti. Karena kan di kampung itu jarang sekali pencerahan-pencerahan agama gitu. Jadi begitu dikatakan tidak bersih itu atau masih kotor itu, ayah saya spontan itu bertanya gitu kan, dengan mimik yang sedikit marah gitu kan, kenapa belum bersih? Diceritakan begini. Terus panjang ceritanya. Jadi si tamu tadi ini mungkin setiap minggunya mendatangkan kita bilang semacam ustadz lah. Situ ceritanya. Terus ya tertarik ayah saya untuk masuk Islam. Terus dibawalah kami keluarga dan tetangga, dulu ada dua orang tetangga kita di situ yang
ke Medan. Saya masih ingat betul di Medan Helvetia. Oh, dibawa ke Helvetia. Helvetia, terus di sana diislamkan, dihitankan. Hmm. Itu yang dibawa semua keluarga dan tetangga tadi? Iya, tetangga itu dibawa juga, tapi mereka tidak semua. Hmm. Hanya dua orang, dan saya, keluarga itu tiga orang, jadi lima orang lah kami dibawa. Dan dihitankan di Medan. Langsung? Nah, iya, dihitankan masuk Islam. Tetapi sayang, setelah itu, yang punya lahan jadi itu menjual lahannya. Hmm. Sehingga putus komunikasi dakwahnya. Jadi yang punya lahan tadi ini sudah menjual, dan kami ya dibiarkan. Jadi kami begitu mau Islam itu tidak ada pembinaan. Jadi kurang pembinaan juga. Iya, benar Ustaz. Ya, kembali lagi ke ketika Islam tadi, ketika Bapak dibawa ke daerah Medan itu, apakah sebelumnya Bapak sudah diberitahu, nah kita masuk Islam, kita akan bersyahadat di Medan, atau gimana Pak? Ya, sebelumnya kan sudah didatangkan Ustaz, gitu kan? Jadi sudah disepakatin bahwasanya ini nanti kita bawa ke Medan, dan di Medan nanti disyahadatkan, sekaligus dihitankan, dan semua sudah setuju dengan kesepakatan itu, termasuk tetangga yang saya sampaikan tadi itu. Oh gitu, dan Bapak ikut aja? Ikut saja, karena kan masih usia SD kan, satu, ikut saja. Tapi ingat Bapak ketika disyahadat? Ingat. Masya Allah. Dan saya bangga juga begitu disyahadatkan itu di Medan. Ya, tetangga-tetangganya juga kumpul di situ, di rame-rame kan. Masya Allah, luar biasa. Yeah. Nggak tahu sekarang orang yang dulu kecil disyahadatkan, sekarang sudah banyak mendidik orang yang Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Ya, kembali lagi ke ketika disyahadatkan itu, yang dikhitankan apakah ayah saja, apa ketika itu Bapak juga ikut dikhitan? Oh iya, waktu itu karena usia saya masih kecil, kelas 1 kan, saya tidak ikut. Jadi yang dikhitankan itu Bapak sama Mama dan tetangga yang lain itu. Gitu. Jadi saya belum hanya disahadatkan saja. Apakah ketika itu kan lingkungan itu kan nggak ada yang khitan tuh dulu di kampung? Iya. Nggak takut dulu Pak ketika dikhitan? Ya sebenarnya sih itu kan yang mengalami kan orang tua gitu kan. Saya kan belum dikhitan waktu itu kan. Memang sih takut-takut juga. Ayah saya itu sampai berulang-ulang itu ke dokter, ke mantri dulu, mantri namanya kan, menghilangkan lukanya, sakit dan sebagainya itu. Tapi ya alhamdulillah nggak ada masalah. Ya, ketika giliran ini kamu nih pantas, kamu nih bakalan dikhitan nih. Iya. Gak ada rasa. Iya. Waduh, nyesel aku masuk Islam, dikhitan itu nggak ada Pak ya? Nggak ada. Alhamdulillah. Nggak ada. Jadi setelah diislamkan, setelah itu kan apakah langsung tetangga Bapak tadi ataupun tadi yang sering berkunjung tadi itu lantas langsung menjual ladangnya atau ada selisih berapa tahun? Iya, secara kebetulan memang setelah kami masuk Islam tak lama itu, kira-kira sekitar 3 atau 4 bulanan lah. 3 atau 4 bulanan mereka menjual ladangnya itu. Dan ya kami merasa kehilangan juga sih. Kalau dulu bisa kita tanya-tanya, kita konsultasi, komunikasi gitu kan. Tapi begitu setelah mereka tidak lagi ke kampung itu karena nggak ada punya ladang lagi, ya kami juga hampa gitu kan. Nah, sempat juga sih memang kita berpikir kok gini ya gitu ya kan. Sehingga ada memang satu ketetangga yang sebelah saya itu kembali ke Kristen. Balik lagi murtad. Ya, sampai sekarang murtad yang mereka. Jadi ya alhamdulillah kami sekeluarga tidak ikut gitu. Apakah sebelumnya ketika mohon maafnya tadi tetangga tadi yang murtad tadi ada kembali mengajak, udahlah yuk kita balik lagi gitu? Iya, sampai ya namanya tetangga-tetangga itu ya cerita-cerita lah ya, ini sepertinya kita ditinggalkan begitu kan, kita nggak dipedulikan lagi, gimana kalau kita kembali lagi gitu kan. Jadi saya, ayah, mama, dan saya juga mengatakan ya sudahlah, kami nggak maulah kalau memang bapak ibu ya itu
terserah Bapak Ibu. Saya begitulah mungkin jawaban dari keluarga. Dari keluarga gitu. Ya. Karena alasannya kenapa? Apakah memang sudah yakin dengan kebenaran Islam dulu atau mungkin karena alah malas lah bolak-balik ganti-ganti aja agama gitu? Ya, karena bagi prinsip keluarga kami gitu kan, kalau sudah melangkah ya jalan terus gitu kan. Artinya kalau sudah kita masuk Islam, ya apapun ceritanya ya harus kita tekunin, harus kita pelajarin, harus kita dalami agama Islam itu sendiri gitu. Ya mungkin karena dulu pembina-pembinaan ini ya kurang, jadi sehingga ya itu tadi yang lainnya gitu. Ya. Oke, Pak. Tadi Bapak cerita bahwasannya Bapak adalah anak kelima dari lima bersaudara. Benar. Sementara menurut cerita yang Bapak ceritakan tadi, yang berangkat untuk Islam itu hanya ayah, ibu, dan Bapak. Bagaimana kisah tentang empat saudara Bapak? Tapi kita tahan dulu, Pak. Insya Allah akan kita lanjutkan ngobrolnya setelah jeda dulu. Insya Allah. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi. Tetap bersama kami di Muslim Inspiratif. Nah, alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di Muslim Inspiratif dan masih bersama Bapak Pantas Tarigan. Di kesempatan kali ini kita ngobrol bagaimana kisah ya keluarga beliau ya memeluk agama Islam dan tetap istiqomah sampai sekarang. Dan tadi ceritanya di segmen yang pertama kita ngobrol bahwasannya Islam itu dulu masih sedikit sehingga ada orang yang beli lahan untuk Bapak, kemudian ya istilahnya kayak ngobrol-ngobrol dan tertarik ke Islam gara-gara dulu katanya pas dateng bawa bekal sendiri kan gitu tadi Pak. Iya, benar, benar. Dengan dalih katanya belum bersih tadi Pak. Benar. Maksud kata belum bersih tadi adalah artinya belum suci. Suci ya, iya. Ya, bukan orangnya jorok. Iya. Melainkan kalau Islam sendiri itu kan ketika makanan habis mohon maaf habis motong-motong atau masak makan makanan yang haram kan ke dalam Islam harus disama gitu kan, sementara kalau orang-orang non Muslim itu belum disama dan lain sebagainya, seperti itu Pak ya kurang lebih. Masya Allah. Oke, tadi kita ngobrol kita terhenti kenapa saudara-saudara Bapak dulu tidak ikut bergabung ketika Islam, ketika ayah Bapak masuk Kami Islam nah, itu mungkin apakah ada alasan tersendiri atau bagaimana? Iya, kebetulan kan saya anak paling kecil, jadi abang-abang pada tahun 84 itu sudah berkeluarga, tinggal dua yang belum berkeluarga. Nah, dan dua itu juga tidak ada di rumah, mereka juga pergi merantau. Merantau. Dan di apa kebiasaan di kampung itu memang agama itu tidak begitu fanatik. Iya. Karena lebih mengedepankan adat waktu itu, gitu kan. Jadi sehingga abang saya yang nomor satu menikah dengan yang Kristen, karena waktu saat itu kan bapak mama kan Kristen, jadi dia menikahlah dengan yang Kristen. Dan yang nomor dua juga begitu selang berapa lama abang nomor dua juga menikah. Alhamdulillah. Pada abang nomor dua ini dia memilih teman hidupnya itu istrinya itu ya anaknya pegawai kantor urusan agama di kampung itu gitu kan, jadi yang sudah Muslim, jadi begitu diajak berumah tangga abang saya ini ikut saja. Ini dia. Jadi. Dan itu dulu respon dari orang tua nggak masalah karena mementingkan adat. Iya, kalau di kampung itu ya. Dulu tidak ada terlalu fanatik agama gitu. Yang penting ya sehat-sehat, murah-murah rezeki itu yang doanya gitu. Itulah mungkin faktor kerukunan juga lah di kampung itu. Gitu. Artinya yang duluan masuk Islam itu adalah abang bapak yang nomor dua, iya, ketimbang benar. Lainnya. Iya, jadi sebenarnya di keluarga kita itu abang yang nomor dua itu yang duluan masuk Islam. Tetapi sayang, ya, begitu masuk Islam, hanya sebatas masuk Islam, menikah, keluar buku nikah. Tapi setelah itu, ya itu tadi, saya sampaikan di awal tadi kan, dibiarkan, tidak ada pembinaan.
ataupun namanya ya ustadz-ustadz yang dikirim dari kota ke desa-desa ataupun daerah-daerah terpencil yang minoritas muslimnya. Padahal dulu memang harapannya ketika sudah masuk Islam ada seorang dai atau ustadz yang mungkin siap untuk membina para mualaf-mualaf di sana mungkin, Pak. Ya, harapan kita sih begitu. Artinya kalau memasukkan Islam itu kalau di daerah kampung saya itu Karo itu kan gampang gitu. Tapi yang sulit itu kan pembinaannya. Pembinaan, diajarin mereka, dia sholat, diajarin mereka mengaji, itu yang sulit. Kalau hanya sekedar mengajak, ayo masih Islam, ayo, mereka tidak terlalu sulit untuk diajaknya. Tapi pembinaan itu sulit karena kesibukan dan tugas masing-masing. Tapi kalau di kampung Bapak dulu masjid ada? Ada masjid di kampung kita itu ada masjid satu, cuman ya situasinya ya memprihatinkanlah dulu itu. Karena mungkin nggak ada yang ngurusin. Iya, tahun 84 itu ya nggak ada listrik, ya kan? Ya, dia apanya bangunannya pun ya seala kadarnya ada, tapi tetap ada. Cuman itu tadi hanya digunakan sekali seminggu untuk sholat Jumat. Nah, jadi setelah saya jadi ceritanya agak terhambat. Begitu saya sekolah di kampung yang di Serbakti itu tadi itu tidak ada guru agama Islamnya. Jadi begitu jam agama Islam, jam agama yang Islam saya dan tetangga tadi itu ya tetap juga di lokal itu mendengarkan agama Kristen gitu kan, sehingga saya jadi ikut satu juga. Satu sekolah itu Islamnya atau satu kelas itu cuma dua orang aja. Iya, kebetulan begitu dulu. Satu kelas itu, kemudian ya yang muslim itu hanya kami berdua yang iya, ketika itu. Iya. Masya Allah. Iya, makanya nanggung mungkin dianggap pemerintah ini mengirim guru agamanya kan, cuma, sehingga hanya dua orang. Cuma ya. Dua orang aja ya. Iya. Masya Allah. Tapi kalau dulu nggak ada acara apa ya, istilah diintimidasi gak. Karena Islam gitu. Alhamdulillah kalau itu saya bilang tadi, kalau di kampung itu tidak ada sentimen ataupun fanatik-fanatik, tidak ada. Artinya lakum dinukum tadi itu di kampung itu sudah berlaku dari dulu. Tidak ada pemaksaan, tidak ada intimidasi dan tidak merasa dikucilkan. Bahkan kalau ada misalnya lebaran, mereka yang Kristen-Kristen datang ke rumah. Oh gitu. Yeah. Ikut senang juga. Ikut senang. Nah, bahkan mereka pun yang lebih sibuk dari kita yang muslim-muslim ini kan. Mereka yang mana ya, yang muslim belum beli baju baru, mereka sudah beli baju baru duluan. Gitu. Itulah saking apanya, toleransinya. Gitu. Jadi dulu Bapak SD dari awal itu tidak ada guru agama Islam, apakah sampai tamat atau gimana Pak? Wah ini, jadi dulu tidak ada guru agama Islam di sekolah saya itu, sehingga dulu kan ada namanya Eptanas itu kan. Jadi saya harus pindah SD yang ada guru agama Islamnya. Jadi begitu saya kelas 5 sampai kelas 5, naik kelas 6 saya pindah. Pindah ke SD yang ada guru agama Islamnya. Itulah di rumah Sumbul. Jauh jaraknya Pak? 4 kilo, 5 kiloan dari rumah atau sekolah awal ke tempat. 5 kiloan? Iya, 5 kilo. 5 kilo nih pemirsa, kalau untuk orang Karo itu bilangnya dekat biasanya. Dekat, itu oh, jalan deket. Kaki, itu jalan kaki. Iya. Dulu mana ada kereta, apa nggak jalan kaki. Soalnya saya pernah gitu Pak, ketika saya datang ke tanah Karo, saya tanya, Ibu desa ini jauh nggak Bu? Oh enggak, jalan kaki aja anakku, dekatnya itu cuma 10 kilo. Iya, iya. 10 iya. Kilo dibilang dekat sama orang Karo. Iya. Ya, makanya saya yakin orang Karo ini sehat-sehat. Iya. Jadi kalau dilihat di kampung itu, memang semua anak-anak itu kasihan. Kami dulu ada beberapa orang itu begitu apa? Hujan itu lebih kasihan lagi. Kalau hujan melewati sungai yang enggak ada titinya. Kalau hujan itu ya balik ke rumah, enggak jadi sekolah gitu kan. Artinya Bapak sekolah itu harus nyebrang sungai lagi. Iya, nyebrang sungai yang tidak ada titinya. Bayangkan kalau misalnya musim hujan gede, misalnya macam kemarin kan ada banjir bandang, ya udah balik kanan. Sedih. Tapi sekarang ya sudah ada titinya. Sudah ada jembatan. Dan itu ya ditempuh dengan jalan kaki. Tidak ada lereng ya kan, tidak ada becak, apalagi sekarang angkot apa enggak. Jadi 5 kilo itu jam 6 udah gerak itu, jalan kampung itu kan cepat-cepat gitu. Jam 7 udah sampai gitu.
Kalau itu dulu memang apa Pak ya? Enggak ada ngeluh ya Allah jauh kali nih sekolah. Oh, enggak ada. Kalau kalau kita dulu kan namanya anak-anak usia-usia SD itu bahkan rame-rame gitu ya kalau jalan itu sambil canda-canda gitu tiba-tiba sampai ya kan. Itu dia. Enggak terasa ya. Enggak terasa tiba-tiba sampai. Ah gitu. Masyaallah. Mohon maaf nih Pak, itu tadi kan setelah Bapak SD tadi sudah masuk Islam. Pertanyaan saya di usia berapa Bapak dulu bisa belajar ngaji? Iya, jadi kelas 5 saya pindah naik kelas 6. Di SD itu ada dulu guru agamanya, Pak Galingging, itu sekarang udah pensiun. Dialah Bapak ini yang mengajari saya dari awal. Dari awal belajar ngaji alif-alif, kalau dulu alif-alif namanya, alif datia, alif bawai gitu kan. Dan pelajaran-pelajaran bacaan Al-Fatihah itu pun seminggu saya baru dapat Al-Fatihah itu. Seminggu, bayangkan ya kan. Saking kelunya lidah ini. Gak pernah. Gak pernah. Itu dia. Al-Fatihah aja seminggu. Jadi ketika Bapak Islam di kelas 1 SD baru belajar ngaji itu ketika di kelas 5. Kelas 6. Masya Allah. Iya, iya, iya. Nah ini penting 6. Nih pemirsa bagi para da'i-da'i atau orang-orang yang bisa mengajar agama. Mungkin merasa kita sekarang ini ilmu kita nggak ada apa-apanya. Tapi kalau mungkin kita pindah ke daerah minoritas, pedalaman, itu mungkin ilmu yang kita sedikit yang kita miliki sangat berguna di sana. Iya. Masya Allah. Dan Bapak dulu menguasai Al-Fatihah itu selama satu minggu baru hafal. Iya. Karena lidahnya agak kelu dia mungkin. Gak pernah baca sekalipun Arab gitu ya? Enggak. Kalau untuk bisa baca Al-Quran dulu Bapak ingat gak sampai berapa? Inilah menjadi masalah kan. Begitu satu tahun itu kan tamat SD. Iya. Tamat SD, setelah tamat SD saya SMP. SMP Negeri di STM Hulu itu, SMP Negeri 1. Dan di situ juga itu tadi kembali ke sekolah awal, tidak ada guru agama Islam yang standby, yang ready di sekolah itu. Allah. Memang terdaftar sih ada, cuman ya sekali sebulan saja mereka hadir. Datang sekali sebulan, dan 3 minggu yang lain itu hanya kasih tugas, PR dan lain sebagainya. Jadi agak terhenti juga. Baru tamat kelas 2 SD adalah namanya ustadz atau da'i yang dikirim dari provinsi ke kampung kita itu. Jadi disitulah juga saya mendalami ilmu agama. Bayangkan kelas 2 SMP yang tahu hanya Al-Fatihah itu aja kan. Nah itu modal Al-Fatihah. Modal Al-Fatihah saja. Jadi saya modal saya sebenarnya sekolah itu Al-Fatihah. Masya Allah. Iya. Jadi tamat SMP karena minimnya pengetahuan saya yang bermodalkan Al-Fatihah diajari itu, saya kepingin melanjutkan belajar agama. Lanjutlah ke Medan mencari sekolah agama, namanya Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan, Jalan Pancing dulunya, dekat Aksara. Artinya Bapak pindah? Kos di sana. Iya, kos berpindah. Karena dan sudah tamat SMP tadi itu. Orang tua setuju ketika itu Pak, ketika Bapak sampaikan? Iya, bukan hanya setuju, malah mendukung. Malah mendukung, iya nak, kau harus belajar agama. Karena di kampung kita ini minim agama. Jadi, begitu saya tamat, langsung didaftarkan, ayah saya yang daftarkan ke MAN dan dites. Dan alhamdulillah ya, tesnya waktu itu hanya bacaan sholat Al-Fatihah tadi itu. Al-Fatihah tadi itu. Alhamdulillah sekali gitu kan. Jadi diterimalah saya. Pada saat itu memang di MAN itu kan sudah bergengsi ya kan. Enggak sembarangan juga masuk, tapi karena modalnya saya yang Al-Fatihah tadi itu diterima. Modal Al-Fatihah. Iya. Oke Pak, insyaallah nanti setelah ini kita akan lanjut kembali ngobrol ya. Tapi kita harus rehat kembali nih Pak. Nah pemirsa dimanapun Anda berada jangan kemana-mana, karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi ngobrol bareng Bapak Pantas Tarigan ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Muslim Inspiratif. Nah pemirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif, masih bersama Bapak Pantas Tarigan. Kita masih ngobrol bagaimana dahulu perjuangan beliau ya
masuk Islam di usia yang masih muda belia ketika itu, dan minimnya ilmu agama masuk ke dalam daerah minoritas, daerah pedalaman, ini sangat memprihatinkan, sehingga membuat harus Bapak Pantas Tarigan yang masuk Islam di kelas 1 SD ketika itu belum bisa mendapatkan ilmu agama, ya, kecuali ketika sudah di kelas 6 SD, dan itu baru mendapatkan hafal surah Al-Fatihah. Iya. Begitu Pak cerita, iya, tadi Pak, benar, ya? Benar. Masya Allah. Dan setelah itu Bapak tadi masuk sekolah biasa dan akhirnya masuk ke MAN tadi. MAN, ya, benar. Pertanyaan saya berikutnya, kenapa Bapak harus pindah ke MAN? Kenapa Bapak tertarik untuk terus mendalami agama sementara untuk lingkungan Bapak itu, mohon maafnya, mungkin gak ada yang memotivasi Bapak atau seorang ustadz yang memotivasi Bapak atau siapapun lah gitu yang bisa menjadi inspirasi Bapak sebagai seorang katakanlah ustadz atau guru agama gitu, Pak. Ya, kembali seperti saya ceritakan dari awal, rasa kepingin saya itu. Rasa ingin tahu. Saya tak, ini sudah masuk Islam, tetapi kok hanya modal Al-Fatihah saja gitu kan. Apakah Islam itu hanya sampai di situ kan gitu kan. Kemudian ya ini tadi rasa keinginan tahuan saya itu, saya berpikir saya harus menuntut ilmu yang lebih banyak memberikan mata pelajaran agamanya. Maka saya lihat-lihat, saya tanya, namanya Aliyah dulu kan, ya. Aliyah Man. Jadi saya coba tadi di MAN, di MAN 1 kan, di MAN 1. Dan di situ saya diterima gitu. Jadi rasa kepingin tahuan itu, kenapa sih saya ini sudah masuk Islam kok hanya sebatas ini? Nah, ini. Apa enggak ada lagi pelajaran lain gitu kan? Apa enggak ada lagi ustadz-ustadz gitu kan yang mengajari saya ini gitu. Sehingga saya berpikir kalau ini tidak ada, maka saya harus jadi ustadz. Jadi saya berpikir itu harus saya yang membangun kampung ini, harus saya yang menggerakkan dakwah di STM Hulu ini. Saya pikir itu modal nekat awal saya gitu. Masya. Walaupun saya modalnya pas-pasan hanya Al-Fatihah aja. Masya Allah. Nah, kemudian akhirnya ketika Bapak tamat dari MAN, Bapak rasa itu belum cukup modal agama yang Bapak dapatkan di sekolah MAN itu? Ya itu tadi, begitu saya belajar di MAN itu, ya saya juga sebenarnya tertinggal gitu kan, karena mungkin yang di MAN itu ada yang dari Tsanawiyah, bahkan Ibtidai gitu kan, jadi ilmu saya itu kecil gitu kan. Jadi itu tadi, loh kawan ini kok sudah bisa seperti ini, sudah tahu ini, saya kok belum, saya harus juga melanjut ini ke apa universitas yang ada pelajaran agamanya. Nah, maka saat itu ada JIN namanya, dengan JIN Jalan Pancing. Nah, maka saya daftar juga situ. Ambil jurusan apa dulu, Pak? Saya Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam. Masya Allah. Karena kepingin tahu juga apa sih sebenarnya kalau hanya sebatas ini gitu kan. Artinya Bapak itu bukan merasa terkucilkan ketika Bapak, mohon maafnya, dahulu ilmu pendidikan Islam Bapak itu kan katakanlah masih cetek gitu kan, masih dibandingkan dengan teman-teman seusia Bapak dulu udah wah jago semua gitu. Ya, saya merasa bukan terkucilkan. Saya harus bisa seperti kawan-kawan yang sudah bisa itu gitu. Jadi semangat bahkan saya menjadi cemeti itu bagi saya. Saya harus bisa gitu kan. Dia makan nasi, saya juga makan nasi. Dia sudah bisa, kenapa saya belum? Nah, ini yang menjadi apa motivasi, apa, motivasi di dalam diri saya sendiri gitu kan, harus bisa gitu. Nggak ada mikir apa-apa lagi ya, harus belajar agama Islam. Alhamdulillah. Dan akhirnya sampai tamat S1 dulu di sana. Ya, akhirnya juga di IAIN itu ya saya juga belajar dan alhamdulillah selesai di situ. Tamat. Tapi sebenarnya ya merasa kurang juga sih sebenarnya. Iya. Dan sekarang pendidikan sudah sampai S2? Iya, sudah S2, tapi S2 saya karena begitu setelah tamat 2 tahun saya lontang-lantung lalu berumah tangga, lalu bekerja jadi guru kecil-kecilan, dan di luar saya
pilih dua jurusan antropologi sosial dulu di UNIMED. Oh gitu. Nah, oh artinya bapak dulu menikah dengan ibu itu masih lontang-lantung loh? Iya lontang-lantung. Kok mau ibu? Iya itu tadi modal nekat saya tadi, saya orangnya gitu nekat gitu kan. Apa karena bermodal Al-Fatihah bu atau gimana? Soalnya dulu bapak tinggalnya di masjid. Oh iya, gitu iya. Ternyata bapak adalah primus ya, pria iya, musola ya. Saya mungkin sampaikan dalam kesempatan ini, saking saya kepinginnya belajar agama itu, saya begitu tamat dari MAN itu di waktu di semester 1 di Fakultas Tarbiyah itu saya tinggal di masjid. Di Masjid Al Hidayah, saya ingat betul itu. Sekarang MCT di Mancening. Di situ saya tinggal 24 jam di situ. Saya yang azan ya kan. Saya yang ya kadang-kadang kalau nggak ada imam saya juga imam. Saya ada ceramah juga di situ gitu. Jadi sekaligus menghemat lah bahasa apanya ya, kan? Ya mungkin ini mungkin jadi kisah inspiratif juga bagi adik-adik mahasiswa bahwasanya di kesempatan apa ini mari kita belajar agama Islam itu dan mensyukuri apa yang sudah menjadi fasilitas diberikan orang tua. Jangan seperti saya ini fasilitasnya sedikit kurang tapi keinginan-keinginan ini yang membuat saya harus tetap kuat atau tetap tegar dan menjalankan aktivitas. Masya Allah. Dan sekarang profesi bapak sudah adalah seorang guru. Ya, karena memang jurusan saya dulu Fakultas Agama Islam, Fakultas Tarbiyah jurusan Agama Islam jadi gurunya sebenarnya itu kan. Jadi saya jadi guru agama. Guru agama. Sekarang iya. Ngajar agama. Iya, jadi apakah ngajar di kampung bapak atau di mana sekarang? Di Lubuk Pakam. Lubuk Pakam. Ya. Tapi saya waktu kuliah dan waktu di MAN itu saya jadi ketua remaja masjid di situ dan saya bangun kegiatan-kegiatan, buat kegiatan, jadi sehingga ramai. Jadi sekarang itu di masjid yang saya bina itu dulu sudah besar dan sudah ada kegiatan-kegiatan mengaji pada maghrib. Masya Allah, luar biasa. Jadi saya bina terus. Masya Allah. Dan untuk dakwah di kampung, apakah bapak juga aktif? Ya. Kalau saya pulang kampung saya berdakwah dan saya tetap koordinasi sampai sekarang itu kan ada grup WA itu kan saya mulai ikut grup itu dan saya kasih pandangan-pandangan pemahaman melalui grup sekarang kan sudah canggih Dan untuk di desa sekarang kalau dulu kan presentasinya kan paling 30-70. Nah kalau sekarang ini apakah masih tetap apakah ada perkembangan? Ya, saya sampaikan bahwa saya sekarang ini sudah meningkat. Alhamdulillah. Sudah meningkat. Presentasi Islam di situ, di khususnya di daerah kita itu sudah lebih banyak yang Muslim sebenarnya. Tapi kalau di totalitas satu kecamatan itu ya masih 40-60. Tapi kalau di kampung kita itu sudah 70-30. Sudah terbalik. Iya, terbalik. Masya Allah. Ya karena kita bangun sistem tadi itu sistem kekeluargaan. Jadi kuncinya saya lihat di situ. Bagaimana kita bisa mengambil peran di masyarakat agama ini, misalnya gotong royong, misalnya waktu itu kan, kemudian kegiatan-kegiatan dakwah seperti PHBI itu kita buatkan kegiatan sehingga anak-anak itu merasa senang gitu kan, sehingga kalau kita suruh mengaji sore ataupun malam mau mereka. Insya Allah. Ada nggak sih Pak mungkin tetangga atau saudara di kampung dulu yang sudah Bapak ajak untuk masuk Islam juga? Sudah ada tetangga sudah saya ajak mau Islam dan ada yang sampai sekarang masih Nasrani ya, Islam dan juga masih Kristen. Karena itu tadi prinsipnya di situ ya tidak memfanatikkan agama. Jadi ya mungkin juga ini semacam harapan kepada kita semua bahwasanya pendidikan agama itu khususnya Islam itu di kampung itu sangat dibutuhkan. Terus pembinaan ini kita harap dari stakeholder ataupun lembaga-lembaga dakwah ya agar membuat program bagaimana pembinaan daerah-daerah terpencil yang minoritas agama Islamnya sehingga saudara-saudara kita di daerah minoritas
ya merasa terayomi dengan program-program pemerintah seperti dari BAS, seperti dari MUI, seperti dari lembaga-lembaga ormas kemasyarakatan agama lainnya. Mudah-mudahan bisa bersinergi dengan program pemerintah sehingga Muslim di daerah terpencil itu merasa terayomi. Itu harapan mungkin, Pak, ya. Jadi ini juga kita sampaikan kepada apa kita, mari kita bersinergi dengan lembaga-lembaga keagamaan, ya kan, mungkin dari pengabdian dari IAIN, ya, dari UIN, dari universitas, maka dari lembaga-lembaga yang lain, agar membuat program bagaimana menjadikan daerah-daerah terpencil itu semacam daerah yang menjadi apa namanya itu pilot project dakwahnya Sumatera Utara. Masya Allah. Iya, tapi mungkin ini, Pak, ya, orang berpikir bahwasanya kalau aku menjadi dai dikirim ke minoritas, wah, bisa digodok sama orang ini. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, apakah memang kalau seorang dai yang dikirim ke minoritas itu apakah mungkin nyawanya terancam? Atau mungkin ini sebuah kesempatan besar nih, loh, gitu. Sebenarnya kalau kita lihat situasi waktu itu, waktu saya lah yang mengalami sejarah itu, malah senang gitu kan. Dulu saya teringat abang angkat saya, mereka ke kampung itu dalam keadaan lajang itu kan, anak muda. Saking senangnya masyarakat situ, bahkan masyarakat itu yang menikahkan, membuat acara-acara adat, membuat pesta. Itu berbaur, bukan saja yang Muslim yang bergotong royong untuk menyiapkan itu. Nah, jadi semua masyarakat situ welcome sebenarnya. Jadi jangan takut kepada dai-dai yang akan memiliki keinginan untuk membina daerah tertentu, tidaklah menjadi satu tantangan, tidaklah menjadi satu masalah kalau di masyarakat itu. Bahkan menjadi senang. Nah, masyarakat itu senang dia kalau ada misalnya ustadz datang ke kampung, mereka welcome, terima. Jadi kalaupun komunikasi di warung kopi misalnya, kumpul ustadz, ada misalnya nanti datang yang di luar muslim, ya cerita, berbaur sama seluruh. Itu saking welcome-nya. Kalau ada pun buah-buah durian, ya dikasih mereka. Yang mengasih itu yang non-muslim gitu. Oh, enggak masalah enggak itu, Pak? Malah senang mereka. Malah ya kami, kalau dulu itu kan pas lagi ada musim buah-buahan, mereka yang ngasih ini, Ustaz. Ini ada buah Ustaz. Oke, maaf cakapnya ya, kalau ada pun anak garis mereka juga bisa kasih. Ceritakan dulu sama anak garisku, di mana tahu tertarik apa gitu. Iya. Masyaallah. Iya, jadi dulu teringat saya ada itu saya sebutin tadi, yang lajang mereka berdakwah di situ, dan mereka di kampung itu ada Ustadz Amrin namanya, kan, Amrin Umar secara almarhum Al-Fatihah. Jadi mereka diterima di kampung itu sampai dinikahkan. Masya Allah. Jadi di Ustadz ini juga yang bina, itu termasuk ya guru saya juga yang mengajari ilmu-ilmu agama, baca Quran. Itu Ustadz itulah yang mengajari saya juga. Masya Allah. Ya, syukur alhamdulillah kalau ada program-program pemerintah ini yang membuat seperti itu. Masya Allah. Mungkin, Pak, ada tipsnya enggak? Ada tipsnya enggak kalau buat para dai-dai yang mau dikirim ke daerah minoritas? Bagaimana sih cara bermuamalah, bergaul dengan masyarakat yang mungkin kebanyakan itu adalah non-muslim atau bagaimana? Ya, tipnya itu hanya ramah. Ramah aja. Jadi kalau di kampung itu, kalau ditegur, ya kita sapa gitu kan. Tegur sapa itu yang paling utama di situ. Iya, bibi, nande, kila, mami, mama, gitu aja. Jadi mereka sudah senang, mereka ramah saja. Itu tipnya. Jadi jangan kita merasa nggak seikidah, malah salah negurnya gitu.
Jadi tegur saja, siapapun mau dari nenek-nenek, kakek-kakek, sampai anak-anak, tegur dan mereka sudah welcome. Masya Allah. Oke, terima kasih Pak ya. Ya, tampaknya waktu kita sudah habis, jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah pemirsa, dimanapun Anda berada, ya sekian dulu cerita kita. Insya Allah nanti kalau ada waktu lagi, kita ngobrol lagi bareng Bapak Pantas Tarigan. Insya Allah. Dan semoga pemirsa semuanya terinspirasi dari kisah beliau. Dan semoga aja nih para pemuda-pemuda yang sekarang lagi di bangku pendidikan, siap untuk dikirim ke minoritas ya, untuk membina para muslim ataupun mengajak orang-orang yang belum masuk ke dalam agama Islam untuk mendapatkan hidayah indahnya Islam ini. Masya Allah. Terima kasih Pak atas waktunya hari ini, udah ya menyisihkan waktunya untuk kami di sini untuk berbagi kisah, berbagi inspirasi untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan kita di sini. Kami ucapkan semoga saja orang-orang terdekat kita, keluarga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan hidayah dalam Islam dan kelak nanti dikumpulkan di surganya. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kami tutup saja langsung dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih banyak. Ha